Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Kecerdasan Buatan. Hari ini saya akan menunjukkan cara membuat influencer virtual yang dapat menari dengan menggunakan Beagle AI. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe, like, dan bagikan video ini. Pernahkah kamu membayangkan memiliki influencer virtual yang bisa menari dengan keren? Nah, dengan Beagle AI itu bisa menjadi kenyataan. Beagle AI adalah AI yang luar biasa yang memungkinkan kamu untuk membuat model influencer virtualmu sendiri dan kemudian menganimasikan mereka untuk melakukan berbagai hal termasuk menari. Dalam video ini, saya akan memandu kamu langkah demi langkah tentang cara membuat influencer virtualmu sendiri dan membuatnya menari dengan berbagai gaya. Saya akan menjelaskan semuanya dengan bahasa yang mudah dimengerti bahkan untuk pemula sekalipun. Langkah pertama adalah membuat model influencer virtualmu sendiri. Kamu memerlukan gambar sebagai sumber dari influencermu. Kamu dapat menggunakan gambar yang kamu ambil sendiri atau gambar yang kamu temukan secara online. Penting, pastikan gambar sumber yang kamu gunakan memiliki kualitas tinggi dan bebas hak cipta ya. Atau, kamu dapat menonton kembali video yang pernah saya buat untuk membuat gambar menggunakan AI. Setelah kamu memiliki gambar sumber, kamu dapat mengunggahnya ke Beagle AI. Beagle AI kemudian akan menggunakan AI untuk membuat model 3D dari influencermu. Sebelum kita lanjut ke animasi, pastikan kamu sudah terdaftar di Beagle AI. Ini dia caranya. Buka browser kamu dan kunjungi situs web Beagle AI. Kamu bisa mencarinya di Google atau mesin mencari lainnya. Kamu juga dapat menemukan website Beagle AI di kolom deskripsi video ini. Kamu dapat mendaftar menggunakan web atau Discord. Untuk contoh berikut ini, saya menggunakan Discord. Klik tombol join the Discord server di halaman Beagle AI. Ini penting, Beagle AI saat ini beroperasi secara eksklusif melalui server Discord mereka. Jadi, kamu perlu membuat akun Discord terlebih dahulu jika belum memilikinya. Setelah bergabung dengan server Discord Beagle AI, kamu akan melihat daftar channel di area kiri. Klik pada channel Rules to Follow, terdapat daftar aturan di server yang harus diikuti oleh semua anggota. Channel Announcement berisi pengumuman terkait kendala, umpan balik, dan masalah teknis. Kamu bisa mengetahui pemberitaan terkini di sini. Channel Update menyediakan informasi pembaharuan template animasi yang dapat digunakan untuk membuat model baru dengan animasi terbaru. Channel Official Account menyediakan informasi mengenai akun media sosial resmi dari Beagle AI. Channel Keypack berisi panduan sederhana tentang cara penggunaan Beagle AI. Channel Motion Prompt menyediakan daftar perintah yang dapat digunakan untuk membuat animasi dengan gaya tertentu. Kamu dapat melihat referensinya di sini. Kamu juga dapat mencari channel bernama General Chat. Channel tersebut, kamu bisa berinteraksi dengan pengguna lain dan tim Beagle AI. Dan channel support yang dapat kamu gunakan jika kamu terkendala terhadap suatu proses di server Beagle AI. Setelah kamu terdaftar di Beagle AI, kita bisa lanjut ke animasi. Di server Discord Beagle AI, kamu dapat menggunakan channel fitur Animate untuk membuat video influencermu menari. Fitur Animate memungkinkan kamu untuk memilih dari berbagai gaya tarian dan kemudian menghasilkan video influencermu menari dengan gaya tersebut. Kamu juga dapat menggunakan fitur reference video untuk membuat influencermu menari mengikuti video referensi. Ini adalah cara yang bagus untuk membuat influencermu menari dengan gaya tertentu. Setelah
Setelah kamu memiliki video animasi influencer virtual menari, kamu dapat menggabungkannya dengan video latar belakang. Ini akan membuat video influencermu terlihat lebih realistis dan menarik. Untuk menggabungkan video influencer virtual dengan video latar belakang, kamu dapat menggunakan program pengeditan video apapun. Berikut ini adalah beberapa tips dan trik untuk membuat video influencer virtual yang menarik. Gunakan gambar sumber berkualitas tinggi untuk membuat model virtual influencer yang realistis. Pilih gaya tarian yang sesuai dengan kepribadian influencermu. Gunakan video latar belakang yang menarik dan relevan. Gunakan musik yang sesuai dengan gaya tarian. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap kamu telah belajar cara membuat influencer virtual yang dapat menari dengan Figle AI. Jika kamu memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan channel YouTube Kecerdasan Buatan untuk mendapatkan lebih banyak video tutorial yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.